Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal kang dipaes-paesing fil muhala ing dalam lafal utawa hadis kang dipaes-paesi bi al nganggo al min hadzal harfi saking iki harf al qaim Al-Qa'im utai wong kang dadi khalifah sawise ingsun. Al-Qa'im utai wong kang dadi khalifah Al-Qa'im utai wong kang dadi khalifah bakti ing dalem sawise mati ingsun. Badi ing dalam sausi mati ingsun iku fil janati ing dalam swarga. Waladinan wong yakumu kang nggon-nggoni untuk kang nempati sapa ladi ba'dau ing dalam sausi al-qa'im aywa wa umarum iku berjanati ing dalam swarga wasalisu saya kang nomor telung Ewa wa Usman wa Robiulan kang nomor papat wa Ali iku fil janati ing dalam swarga Roh Ibn Asyik yang nanti bini Mas'udin Al-Qatilu utai wong kang mateni wong tuwa Al-Qatilu utai wong kang mateni iku layar itu ora oleh waris ora oleh tinggalan bondo sapa Al-Qaim tak termudi ya Ibn Majangan Abi Hurairah Al-Qasu utawi tingkae wong kang pidato Al-Qasu utawi wong kang pidato utawa tingkae wong kang pidato iku yang tadiru nunggu utawa menanti menanti al-maqta ing dibenci Allah wal mustamiu utai wong kang ngrungokake ilmu syar'i wal mustami'u utawi wong kang ngrungokake ilmu syar'i
iku yang tadiru nunggu sapa mustami ar-rahmata ing rahmat wa tajiru ute pedagang iku yang tadiru menunggu sapa tajir ar-rizqa ing rizki saking Allah tegese bati saking Allah ar-rizqa ing bati utawa keuntungan saking Allah wal muhtakiru ute wong kang nimbun pangan wal muhtakiru ute wong kang nimbun pangan nyimpen dong larang pangan malah disimpen wal muhtakiru ute wong kang nimbun pangan iku yang tadiru nunggu sapa muhtakir alanata ing didoake saking rahmati Allah alanata ing didoake atau dijauhkan dari rahmat Allah wana ihatu utawi wong kang meratapi mayit utawa nangisi mayit gampang wana ihatu ute wong kang meratapi mayit waman lan wong haulah kang ana kiwa tengene lakna iha mini meroatin saking wong wadon mustami atin kang rungokake sapa imro'ah ngalaiha ing atase ngalaihina ngalaihina ing atase naiha laknatullahi utai laknati Allah wal malaikati lan laknati malaikat wanasi pan menungso asma'ina yaskabiani Roto abangan ini umarong Al-Qublatu bihasanatin Al-Qublatu utawi mencium anake lan putune kang isih cilik Al-Qublatu utai mencium anake lan putune kang isih cilik Al-Qublatu utai mencium anake lan putune kang isih cilik iku bihasanatin kelawan ditulis kebagusan walhasanatu utai ngamal kebagusan iku bi asyratin kelawan 10 tikelan atau 10 ganda 10 lipatan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-qublatu fi hasanatin wal hasanatu fi asratin. Mencium anaknya dan cucunya yang masih kecil, mencium anaknya dan cucunya yang masih kecil, itu ditulis kebaikan. Wal hasanatu bi asratin, ngamal kebaikan itu dilipat gandakan 10. Oke. Al-qasu yang tadirul maqta. Al-qasu yang tadirul maqta. Seorang yang berpidato itu seperti menunggu kebencian Allah. Wal mustami'u yang tadir rahmah, orang yang mendengarkan ilmu syar'i, orang yang mendengarkan ilmu syar'i itu menunggu rahmat Allah. Watajiru yang tadiru rizqa, seorang pedagang itu menunggu keuntungan dari Allah. Watajiru yang tadiru rizqa, seorang pedagang itu menunggu laba atau keuntungan dari Allah. Wal muhtakiru yang tadiru lana, seorang yang menimbun makanan, seorang yang menimbun makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu menunggu dijauhkan dari rahmat Allah. Menunggu dijauhkan dari rahmat Allah. Wanaihatu wa man haulaha min imra'atin mustami'atin. Orang yang meratapi mayit, wanaihatu, orang yang meratapi mayit atau menangisi mayit, dan orang yang di kanan kirinya, dan orang yang ada di kanan kirinya, dari seorang perempuan
yang mendengarkannya. Mereka akan mendapat laknat Allah. Dan laknat malaikat, dan laknat malaikat, dan semua manusia. Laknat semua manusia. Al-Qatilu la yarithum. Al-Qatilu la yarithum. Orang yang membunuh tidak mendapat waris. Al-qa'imu ba'di fil jannah walladhi yaqumu ba'dahu fil jannah. Al-qa'imu, orang yang menjadi khalifah, orang yang menjadi khalifah setelah aku mati, yaitu Abu Bakar Siddiq, itu masuk surga. Dan orang yang menempati sudahnya yaitu Umar bin Khattab, itu juga masuk surga. Nomor tiga yaitu Utsman, dan nomor empat yaitu Ali. Nomor tiga yaitu Utsman, dan nomor empat yaitu Ali, itu masuk surga. Qayyimul dain as-salah, sanamul amal al-jihad. Penyaga agama atau penopang agama adalah sholat. Qayyimuddin as-sholat ayyimatu sokone atau pusakane utawa penopang pusakane agomo itu sholat. Wasanamul amal al-jihad, punuknya amal adalah jihad sabilillah. Wa afdalu akhlaqil Islam as-sumtu. Wa afdalu akhlaqil Islam as-sumtu. Lebih utama-utamanya akhlaknya orang Islam, lebih utama-utamanya akhlaknya orang Islam adalah diam. Hatta
hatta yaslamana sumika, hingga masyarakat itu selamat darimu. Qayyidu al-ilma bil-kitab, qayyidu al-ilma bil-kitab. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Di annakum ta'jizuna an hifdhihi wa yuradu lakum an nisyan. Di annakum ta'jizuna an hifdhihi, karena kamu lemah dari menghafalkannya. Dan wayadullah kemunisian, akan kedatangan lupa. Fakitabatul ilmi mustahabah, maka menulis ilmu itu hukumnya sunnah atau mustahabah. Fakitabatul ilmi mustahabah, menulis atau mencatat ilmu itu sunat. Wakilah wajibah, sebagian mengatakan wajib. Ini ilmu-ilmu ini ilmu agama loh, bukan ilmu umum, bukan ilmu yang umum, bukan ilmu agama. Kulu khairan tagnamu waskutu ansyarin taslamu. Kulu khairan, berbicaralah yang baik, bicaralah yang baik, maka kamu akan memperoleh pahalanya. Karena maka engkau akan memperoleh pahala. Waskutu an syarrin taslamu, dan berdiamlah dari kata-kata yang kotor. Maka engkau akan selamat dari siksa Allah. Qulu Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim satrusin. Qawwitu tu'amakum barak lakum fihi. Qawwitu tu'amakum barak lakum fihi. Kamu sekalian agar mengecilkan makananmu, maka akan diberi berkah. Maksudnya ki COVID itu maksudnya ki lek muluk iku sing cilik aja gede-gede. Amploke renjiko saka tangan saka piring ku aja gede-gede cilik wae supaya diparingi berkah. Dadi nek nggo cilik iki diparingi berkah. Qawwitu tu'amakum yubarak lakum fi.
aja kok dikeruk buat tangan dikeruk terus diplok ya aja suka sidik. Nah itu jadi mangan ke madang suka sidik cipu suka sidik ku bi amwalikum man aradikum ku bi amwalikum man aradikum wan yusani ahadukum bilisani nanti ini terus kawamul mar'i aklu terus endure sih kawamul mar'i aklu tiang atau cagannya seorang atau penyangga atau penopang atau tiang yang seseorang itu akalnya. Sebab tanpa akal, sebab tanpa akal bagaikan hayawan belaka. Waladina liman la akla lahu waladina liman la akla lahu dan tiada agama bagi orang yang tidak berakal dan tidak menggunakan akalnya. Bi amwalikum man aradikum kumu bi amwalikum jagalah apa kamu sekalian agar memelihara dengan harta-hartamu. Dengan orang dari tabiat atau perangai yang bagus. Wal yusani ahadukum bilisani antinihi wal yusani ahadukum bilisani hendaklah salah satu di antara kamu sekalian membuat dengan lesannya dari agamanya. Kiwa mu'ummati husmul wa'ana. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.